awal mulanya itu karena ketakmiran Masjid Jayapurana itu punya agenda kegiatan yang cukup padat. Ya seperti puasa sunnah Senin Kamis itu buka bersama kita dihadiri 40-50 jamaah. Dan kemudian kajian-kajian setiap ada kegiatan itu ya kita mengadakan semacam semai kecil, makan dan sebagainya. Kenapa bakmi? Ya, kok yang tujuannya bakmi kok yang lain? Karena juga sebagian besar itu ya ini pengurus itu banyak suka bakmi juga, itu yang kuliner juga. Dan bakmi itu di mana-mana antri, Mas. Ya. Kamu di belanja ataupun apa mau makan di tempat warung bakmi pasti antri. Nah, dari situ kita simpulkan bahwa penggemar bakmi itu memang luar biasa. Jadi karena tahu bahwa ini usahanya masjid itu banyak sekali yang suka rela memberikan baik itu tunai maupun bantuan material. Kita yang jelas adalah tempat nyaman. Ya, dibandingkan mah ya mungkin yang lain itu kita memberikan satu kenyamanan dalam tempat. Kemudian layanan cepat, cepat saji. Rasa ya bisa dicoba kalau rasa itu.